بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan ihsannya, dengan taufiknya, hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala telah waffaqana, telah taufikkan kita boleh kita beramai-ramai mari duduk dalam satu majlis, iaitu majlisil ilmi. Dan ini sebagai majlis yang besar dan majlis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nafa'ani wa iyyakum, bagi manfaat kepada saya, bagi manfaat kepada tuan-tuan, boleh kita faham agamanya dan boleh kita mengamalkan agamanya dan boleh kita menyebarkan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita giliran baca kitab hadis, iaitu Nailul Autar. Nah, menguning kita mengaji hadis. Nah, dan sambung daripada hadis yang kita mengaji pada minggu lepas, iaitu hadis sakuk pauk dengan buku Maul Musta'mal ai hok guna dah. Namti leua chai jak ab nam lemat ai musta'mal. Kita sudah mengaji 2-3 hadis ba'ai musta'mal. Jadi ada baki hanya satu hadis dalam bab ni, maka insya-Allah kita akan kecek pula bab ma'ul musta'mal. Nah, kemudian kita akan masuk bab lain pula. Kalau tuan-tuan ingat pengajian kita dulu hari tu mengenai ma'ul musta'mal. Jadi para ulama mitasanak titik tangkan mengenai ai musta'mal. Ingat ke tak tahu, kita rojok klik semula. Nah, kita kembali klik semula pengajian kita pada minggu lalu. Nah, ai musta'mal terpecah kepada tiga pendapat ulama. Tiga pendapat ulama mengenai ai musta'mal. Pendapat pertama, nah, tak sah. La tajuzu taharah, tak boleh nak buat menyucikan. Mai sama nam ma'ul musta'mal ai musta'mal ma tam kuam sa'ad dai. Ini mazhab pertama, air itu cuci tapi tak boleh nak buat menyucikan. Ini mazhab Imam Ahmad ibn Imam Abu Hanifah dan satu riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi air cuci tapi nak buat menyucikan tak boleh. Yang kedua, pendapat mengenai air musta'mal iaitu makruh buat menyuci dengannya. Nah, buat makruh buat menyuci dengan air musta'mal. Satu riwayat daripada mazhab Imam Abu Hanifah dan ini riwayat sebagai ikhtaraha al-muhaqqiqun. Orang ulama tahqiq dalam mazhab Imam Hanafi, mereka telah pilih ini pendapat dalam mazhab mereka. Dan mazhab yang ketiga, dan ini juga sebagai mazhab Imam Malik, mazhab ketiga haruh anuyat boleh buat menyucikan dengan air musta'mal. Jadi air musta'mal dengan air mutlak hukumnya sama saja. Dan ini adalah pendapat mazhab Imam Hanbali dan ini juga sebagai pendapat Imam Ibnul Mundhir dan Imam Ibnu Hizam dan Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim. Mereka bertarjih pendapat ini. Kita tak kecek dah tersenak pendapat mereka itu dari gapo ratik. Hari ini kita mari kecek hadis akhir dalam bab ma'ul musta'mal. Wa an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiyahu wa huwa junubun فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. daripada Huzaifah ibn al-Yaman
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiyahu, berjumpa dengan dia Nabi, wasa berjumpa dengan Huzaifah bin Yaman, sedangkan Huzaifah bin Yaman duduk dalam keadaan berjunub. Berjunub. Neh, duduk dalam keadaan berjunub. Neh, makna kata belum lagi mandi, belum lagi dia mengakakkan hadasnya, dia yu nai sepawak ti pen junub yu. Yang mana abnam. Jadi apabila dia jumpa dengan Nabi dalam sepak tu, dia pun lari paling belakang, liang. Neh, jauh daripada Nabi, dia gi mandi. Faghtasala, klik gi mandi, kemudian dia mari semula pula. Neh, mari berjumpa dengan Nabi. Nabi ni orang perhati. Nabi tanya, aina kunta, gimana mu? Nah, saat ni nampak tak ada lari start. Maka dia jawab kata, kuntu junuban, aku duduk dalam keadaan junub. Aku takut, aku bimbang nak masuk dekat ngamu. Nah, nak masuk duduk sekali ngamu, sedangkan aku duduk dalam keadaan junub. Maka Nabi kata, innal muslima, sesungguhnya seorang muslim itu, la yanjusu, tidak najih ia. Ni hadis daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Hadis kedua. Nah, hadis kedua makna seakan-akan dengan ni. Jadi hari ini walaupun kita baca hanya satu hadis, tapi hadis hok klai kiang dengan ni, iaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah juga sebagai hadis yang mi kuamai seng klai kiang dengan hadis ni, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah. Satu ketika Nabi telah berjumpa dengan Abu Hurairah di jalan di bandar Madinah. Nah, itu di tepi-tepi jalan, nah di jalan-jalan dalam bandar Madinah Nabi berjumpa dengan Abu Hurairah. Lepas tu wa huwa junubun. Sedangkan pada masa itu, nah masa hak Nabi berjumpa dengan dia tu, dia duduk dalam keadaan junub. Nah, serupa dengan hadis saat ni, Huzaifah pun duduk dalam keadaan junub juga. Lepas tu serupa rubab dia kan, dia pun liang jauh daripada Nabi. Nah, fa zahaba faghtasala thumma jaa, dia gi, dia mandi, lepas tu dia mari semula. Nah, dia klik gi, nah dia gi mandi, lepas tu dia mari semula. Fa qala aina kunta ya Abu Hurairah, Nabi tanya mungkin mana saat ni wahai Abu Hurairah, napa-napa dok ada, lepas tu napa gaib. Nah, kemudian Nabi SAW, dia pun jawab headphone dia, kuntu junuban, aku ni duduk dalam keadaan junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin, aku tak suka chan mecop tidak yu ruam kap tan, engkau sebagai Rasulullah ne, aku tak suka nak duduk sekali sedangkan aku duduk dalam keadaan tak cuci, keadaan berjunub. Aku tak suka di makian itu. Sebab tu ku klik mandi dulu. Maka Nabi kata, subhanallah. Nabi guna dengan kalimah ta'ajub. Subhanallah. Maha suci Allah. Nah, innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya seorang mukmin itu la yanjusu. Tidak najis ia. Okey, raw klap paidu hadis. Nah, jadi dua-dua hadis ni mi kuamai mengankan. Kalau hadis pertama Huzaifah, hadis kedua Abu Hurairah. Hadis pertama Huzaifah duduk dalam keadaan berjunuk jumpa dengan Nabi. Kalau hadis kedua Abu Hurairah duduk dengan keadaan berjunuk jumpa dengan Nabi. Dan kedua-dua orang sahabat ni ne, kan kata mengankan. Jadi tak ada siapa nak masuk dekat ne, payam liang dan klik gi mandi, klik gi cuci, baru mari jumpa Nabi sebagai jumpa kali kedua. Headphone iaitu tak sempat jumpa dengan Nabi, tak sempat duduk dengan Nabi sekali dengan Nabi, keadaan dia ni tidak cuci. Sebab tu Nabi kata untuk hadis Huzaifah, innal muslima, sesungguhnya muslim la yanjusu. Tapi hadis Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjusu, sesungguhnya orang mukmin tidak najih ia. Dan kedua-dua hadis ni semua hadis sahih belaka. Nah, hadis riwayat oleh jamaah. Nah, dia sebut kata jamaah Bukhari, Muslim, nah Abu Daud, Nasa'i, Ibni Majah. Nah, semua buat rawi hadis tadi, nah itu dikandak dengan sebut jamaah. Belum pada kita nak turun rai layat hadis.
ก่อนที่เราจะลงเกี่ยวกับรายละเอียดของหะดีษ sebagai setiap kali lah kita mengaji hadis saya akan buat bahas dulu mengenai kisah sahabat yang merawikan hadis tadi hadis Abu Hurairah เราได้พูดไปแล้วประวัติเกี่ยวกับkisah เกี่ยวกับ Abu Hurairah saya kecek dah hari ni saya tak klik kecek sebagai rok yang kedua tapi sahabat seorang ni kita belum kecek lagi iaitu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu kita tak ada WhatsApp kecek lagi sebab tu berjumpa hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang belum kita bahas kisahnya belum kita kecek tentang sejarahnya maka insyaAllah kita akan buat bahas sikit tentang kisah ataupun sejarah hidupnya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahibu sirri Rasulillah เป็นผู้ที่ครอบครอง satu orang yang memiliki rahsia Rasulullah Rasulullah มีความลับหลายต่อหลายอย่างและ Nabi tak royak kepada orang lain Nabi royak ke dia dia lah orang yang sipai ความลับ Rasulullah jadi pisik makna kata kita satu orang ni dia nak sipai ความลับ kepada satu orang berarti orang yang kita sipai tu kita harap benar lah ke dia nah, kita baik benar lah dengan dia sebab tu Rasulullah harap benar lah kepada Huzaifah Ibn Yaman sehingga banyak ความลับ sir yang Rasulullah SAW telah taruh sipai di Huzaifah Al-Yaman Ibn Yaman radhiyallahu anhu setengah daripada orang panggil sir rahsia ataupun ความลับที่ Rasulullah ได้ฝากไว้ satu asmaul munafiqin บรรดารายชื่อของชาวมุนาฟิกทั้งหลายซูโมโอเกมุนาฟิกเขาฮิดด์ pada masa tu Nabi bila nama sore royak kepada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu Allahu Akbar jadi semua dia tahu kata siapa munafik Allah sahabat lain tak ada dia tahu nah, Nabi seorang yang tahu tapi Nabi royak kepada dia saya baca dalam sejarah banyak manakah jumlah bilangan munafik yang telah dibagi tahukan oleh Rasulullah SAW kepada Huzaifah setengah ulama mengatakan 1,500 orang 1,500 kun orang munafik yang Huzaifah duk pegang kuam lap kata pio kata orang munafik Allahu Akbar dan rahsia kedua iaitu kiaukap fitan benar fitnah sing ticak keken sebelum daripada kemak sabit tu hadih fitan qabla sa'ah qabla al-qiyamah hadih hak belum pada kemak ni banyak daripada Huzaifah Ibn Yaman banyak puh titu kuam lap ataupun kuam ru kiaukap fitnah-fitnah yang akan berlaku di akhir zaman sikit lagi. Ini mengenai sirru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mari tengok sejarah dia. Nih, dia beranak di Mekah. Wulida bi Mekah. Dia beranak di Mekah. Anak Mekah lah dia ni maki. Nih, tapi gi besar di Madinah. ไปเติบโตที่เมืองมาดีนะดันกิมาติดิมาดาอินกิมาติดิมาดาอินดุมาโนมาดาอินมาดาอินเป็นเมืองเล็กเมืองหนึ่งดุดาเลประเทศอิรักบรานอเมกโกบซามาดีโนกิมาติดิอิรักนี่คือชีวิตของฮุไซฟะอิบนุลยามันมาติบิโลตาวง30เนฮิจรอTahun 30 Hijrah tahun kematian Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Pi khong kan tai kan jak la khong than Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tahun 30 Hijrah ini tahun kematiannya. Kita mari tengok rileiat sikit lagi. Huzaifah ibn Yaman seorang sahabat yang bapaknya sahabi. Al-Yaman tu bapak dia sahabi. Nah nama bapaknya apa saat ni Al-Yaman Ibnu Jabir Ibnu Amrin
Dan Al-Yaman, Al-Yaman tadi nama gelar, laqab. เป็นชื่อเรียกขานเท่านั้นนามกลาโยนามโยนามโหสุงโยฮัสลอัตปุนฮุซัยล์ฮุซัยล์ฮัสลอัตปุนฮุซัยล์อินีนามโหสุงโย kepada bapak apa bapak Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu Yaman sebagai nama gelar laqab bagi bapaknya cerita nah dia bapaknya sahabi dan yang kedua ibunya ibu bagi Huzaifah sahabiyah masya-Allah nah dia ni hebat keluarga yang bapaknya sahabi ibunya sahabiyah nah dan pula ibunya satu orang yang masuk Islam dan berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritanya nah bapaknya asal orang Mekah tapi ne ada sedikit panha dengan ciwi ia di Mekah ne terbunuh satu orang maka dia lari buku hok panha hok berlaku di Mekah lari giduk di Madinah bawa keluarga itu bawa apa panggil bawa keluarga giduk di Madinah lari giduk di Madinah dan pula apabila dia giduk Madinah dia telah tupai ne وحالف بني عبد الأشهل dia telah tupai mari duduk sekali dengan Bani Abdul Ashhal gitu peduk dengan demo tu dan akhir tazawwaja imra'atan minhum bukan kak boleh tupai saja akhir boleh binding seorang dengan orang Bani Ashhal itu tepat marinya Huzaifah asal orang beranak Mekah tapi pergi besar di Madinah sebab keluarganya ada panha mesti kena upaya lari tubik daripada Mekah kerana pembunuhan jadi apabila nah a'lana telah i'lanlah Nabi SAW akan dakwah Islamiyah Nabi prakat Islam di Mekah mereka ini iaitu bapak apa Huzaifah iaitu Al-Yaman Ibni Jabir, Ibni Amrin dia bersama dengan orang Ansar, orang Madinah, orang Yathrib, orang Aus dan orang Khazraj mereka bersama pergi ke Mekah dan akhir Nabi dakwah mereka terima Islam. Bapak yang masuk Islam sekali dengan Nabi di Mekah masa pergi buat haji. Tapi masa tu Huzaifah tak ada pergi kali. Sekali dengan bapaknya tak ada pergi lagi. Poknya saja pergi. Pergi masuk Islam, pergi bai'ah dengan Nabi. Dan poknya bawa Islam mari Madinah. Sehingga anaknya Huzaifah masuk Islam. Sedangkan belum lagi tengok muka Nabi SAW. Jadi masuk Islam yang dibawakan oleh bapaknya. Lepas tu belum lagi tengok Nabi SAW. Ini kisah Huzaifah. Nabi hijrah mari ke Madinah. Nah, dia ni sabson tua ing. Asal orang Mekah pas lari mari duk Madinah. Nah, jadi bo Nabi mari itu, Nabi buat pelekat di antara Muhajir dengan Ansar, Muhajir dengan Ansar. Dia ni masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Rasulullah. Nah, dia tanya, "Aku ni ana minal Muhajirin au minal Ansar?" Aku ni daripada golongan Muhajir atau daripada golongan Ansar. Golongan mana aku ni? Nah, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ya Huzaifah minal Muhajirin wal Ansar." Engkau wahai Huzaifah daripada golongan Muhajir dan golongan Ansar. Dua-dua. Dua-dua. Akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akho buat adik-beradik tampin pinong. Nah, Nabi pelaga orang Muhajir dengan orang Ansar, Nabi pelekat buat adik-beradik. Nah, iaitunya Nabi pelekat Huzaifah dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir kalau tengok sini berarti Ammar orang mari Mekah. Lepas tu Huzaifah makna kata dikira sebagai orang Madinah. Nabi pelekat gu. Kalau kita baca dalam sejarah, kita akan jumpa Nabi orang sahabat hok mari pada Mekah ni, Nabi pelekat gu dengan orang Madinah siapa 90 gu. 90 zaujan 90 gu Nabi pelekat dan bukan pelekat gu saja kasih saya supo dengan adik-beradik Allahu akbar sehingga pada masa tu apabila satu orang mati neh gu dia mati neh
ataupun orang Madinah mati ke, nah, lepas tu orang Mekah hak gu ya adik-beradik dia ni, mereka pun ada bagi pusaka kepada mereka itu juga. Sedangkan bukan adik-beradik hak sungguh kali, nah, bukan semak sepak kali, nah, tapi boleh makan pusaka. Sehingga akhir baru ayat turun mari, nek nam hajar cara bagi pusaka, mereka baru tak ada sit untuk nak makan pusaka tadi. Nina ayat kata kasihnya, sayangnya di antara orang Muhajir dan orang Ansar. Tu kisah Huzaifah ibnul Yaman. Rojok sikit kisah bapaknya. Kisah bapaknya nah, iaitu Al-Yaman ibnu Jabir ibnu Amrin, seorang sahabi, dan dia hadir dalam peperangan Uhud. Dalam perang Badar dia tak ada. Nah, kata Huzaifah masa perang Badar, aku dengan ayahku tak ada duduk di Madinah. Nah, duduk dalam di luar Madinah dalam perjalanan. Nah, maka aku tak ada boleh hadir dalam perang Badar, tapi perang Uhud aku boleh hadir dengan bapak aku. Dan bapak aku, Allahu Akbar, terbunuh syahid dalam perang Uhud, dan orang hak bunuh iaitu sahabat Nabi juga. Lepas tu bunuh buku apa? Kerana khotoan silap salah. Terbunuhnya bapak kepada Huzaifah, terbunuhnya di pada perang Uhud ne, dan terbunuhnya oleh para sahabat juga. Kerana masa tu berkelang kabut. Saya baca dalam sejarah, kelang kabut, tak ada alamat, tak ada cek kata puak mana dengan puak mana. Pakak katuk muka, pakak katuk kain dengan muka, tak cek. Hak ni lek seteru ke, hak lek sendiri. Sehingga ada perbunuhan, bunuh sama sendiri. Siapa ke kalau tengok, nah, adik-beradik gimari pun tak kenal juga dalam perang Uhud. Berkabuk, berdebu, lepas tu pakak katuk muka, tak tahu hak mana lek seteru, hak mana lek sekali. Sehingga kena bunuh, bawa kena tiket. Huzaifah tengok, itu ayahku. Abi, dia menaung, derah 3 kali. Tapi tak ada arah, qadarallahu masya'a, ayahnya sudah meninggal dunia, mati. Sesanya orang hak bunuh, sesanya orang hak buat dimakian, pasal ingat kata seteru tapi bukan. Sesanya mereka itu, dengan kesesaran mereka itu, maka kata Huzaifah ibnul Yaman, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yarhamullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kesalahan kamu, ampunkan dosa kamu, kerana Allah itu arhamur rahimin. Wi ma'ah Allah Akbar. Itu sahabat sujud nakap sahabat ni. Hai apa dai? Neh. Akhir cerita tak disapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh orang hak bunuh bab mai tangcai. Bunuh dengan tidak sengaja mesti kena bayar diah. Kena bayar diah. Diah banyak mana? Neh, 100 ekor unta. Neh, 100 tua ud kena bayar diah kepada Huzaifah. Huzaifah mek diah tadi dan buat sedekah semua kepada orang Islam. Allahu Akbar. Ini syahidnya seorang bapak kepada Huzaifah ibnul Yaman, Yaman bin Jabir ibni Amrin radhiyallahu an. Allahu Akbar. Neh. Okey, kita masuk kisah Huzaifah sekali lagi. Neh. Huzaifah seorang sahabat yang dia pegang rahsia, orang panggil rahsia sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya baca 3 hikkan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berulang kali stam leo tam i. Neh. Kayan kayo tanya dah, tanya pula berulang kali tanya, ana minal munafiqin, adakah aku daripada golongan orang munafik? Allahu akbar. Ni tawaduknya sahabat ni, walaupun mereka orang yang mulia, tapi masih duk kira balik bimbang kuampen huang mereka, duka cintanya mereka. Dia tanya, ana minal munafiqin, aku daripada golongan orang munafik ke dak wahai Huzaifah? Allahu akbar. Maka jawab Huzaifah, faqala la, buka jawab Huzaifah. Lepas tu Huzaifah kata, wala azka ahadan ba'dak, dan aku tak akan tazkiyah, aku tak akan menyucikan satu orang pun selepas pada engkau. Dak dah, tak saya royak piara lepas pada ni, mun sore ya aku royak. Ni ke
ครั้งแรกapa orang panggil satu kisah mengenai payam konkwa siapa kok orang munafik. Yang kedua, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, Sayyidina Umar sangkit tuk krang apabila ada kematian di kalangan amwatil muslimin, orang Islam mati, perhati gapo adakah Huzaifah mari semayang-mayang. Cek situ, tanya khabar, Huzaifah mari dak weh, Huzaifah mari dak weh, Huzaifah mari dak weh. Tujuannya bimai takut gismaye mayak orang munafik. Pasal dalam Quran lagi, jangan semaye mayak mereka. Lepas tu dia tengok Huzaifah tak semaya, celah demo tu. Jadi penti sangkit hak Sayyidina Umar, kalau ada satu orang mati, dia akan tengok pada Huzaifah, adakah Huzaifah hadir mari semaya mayat tadi. Ni yang kedua. Yang ketiga, satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya kepada Huzaifah, ada kedok dalam pengcau nanti kongcan ne, orang kerja hak ku ni ada kedok hak jadi munafik. Sayyidina Umar tanya, maka jawab Huzaifah radhiyallahu anhu, na'am, ada hok jadi munafik, tapi aku tak segoyak kamu, la ukhbiruka, aku tak segoyak kamu kata siapa orang kerja mu. Nah, maka dok tak lama nah, zata yaumin jidalun baina Umar wa ahadi umalihi, di antara Umar dengan salah satu canatinya baloh, ada pembaloh yang besar sehingga Umar hambak dia tubik daripada kan pencau nati. Nah, pencau nati kongrat. Jadi dia sebagai pudule, jadi dia cabut tubik demo tu daripada cenati, maka dok tak lama pecahlah kata demo tu sebagai munafik. Ini rahsia yang telah dirahsiakan oleh Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Nah, jadi ia tahu mengenai siapakah orang munafik. Dan yang kedua, kalau kita baca hadis, nah, hadis Huzaifah, hadis mengenai orang panggil fitnah di akhir zaman. Hadis ini kebanyakan puak kita biasa dengar, kebanyakan puak kita biasa baca, iaitu hadis Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, hadis dalam sahihain, dia kata orang lain banyak tanya Nabi anil khair, tentang kebaikan, tapi aku suka tanya Nabi tentang kejahatan. Bukan soncai kuam cua, tapi takut kuam cua ni yudriku ni, aku jumpa dengan kuam cua kejahatan tadi, pak aku nak buatlah mana. Sebab tu aku suka tanya benda kejahatan. Dalam hadis tadi ia tanya Nabi, ya Rasulullah, dulu kami biasa hidup dalam jahiliyah, dulu biasa kami hidup dalam kejahatan. Nah, maka Allah Taala ja'ana bil Islam bi khair, Allah Taala bawa Islam kepada kami, bawa kebaikan kepada kami. Adakah lepas pada ni kejahatan nak mari pula? Nabi kata, ya, na'am, kejahatan akan mari. Lepas tu bawa kejahatan mari, ia tanya Nabi, adakah lepas pada kejahatan itu kebaikan mari? Maka Nabi kata, ya, kebaikan mari, tapi wafihi dahan, kelabu sikit. Nah, tak ada cerak mana kebaikan hok mari rok dua tu bukan temroi supaya kebaikan pertama. Ini cerita panjang. Jadi cerita tu daripada kisahnya Huzaifah royak hidkan ti cakut kun benda hok akan berlaku pada akhir zaman sikit lagi, sehingga pesan Nabi SAW kepada orang hok jumpa dalam hidkan tadi, talzim jama'atal muslimina wa imamihim, mesti lazimkan diri kamu dengan jamaah muslimin dan dengan imam pemimpin-pemimpin mereka. Nah, kena turut, kena ikut. Nah, kalulah tak ada jamaah muslim, kalulah tak ada imam pemimpin-pemimpin muslim, mulari giduk le hutan, mulari giduk le bukit, mukikike orang panggil akar kayu, muduk le bukit sehingga hatta tudrikuhul maut, tudrikakal maut, sehingga menjumpa dengan mati. Mu tinggal al-uzlah min kulli firaqin, mu pecek tubik, habis tubik, jangan duduk dalam kelung-kelung ni, dan mu giduk dalam hutan, dan mu pegang pokok kayu, mu kacik pokok kayu sehingga mu mati dalam hutan tadi. Uzlah minal fitnah. Nah, itu kisah yang masyhur, saya tak sempat kecek hatu, tapi nak ayat kata salah satu rahsia yang dikirimkan Rasulullah kepada Huzaifah, iaitu rahsia mengenai fitnah yang akan berlaku di akhir zaman sikit lagi. Dan kisah masyhur so lagi buku Huzaifah, iaitu perang Khandaq. Jadi perang banyak kali dia hadir, bukan hanya perang Khandaq saja. Nah, banyak perang yang telah hadir, umpamanya orang panggil Fatah Iraq, Fatah Syam, perang Yarmuk dan perang pembukaan Fars
ne Persi dan perang orang panggil Nahawan ne banyak peperangnya, tapi hok masyhur daripada Huzaifahnya iaitu perang Khandaq, perang Parit. Ne, perang Parit ni iaitu satu nama lagi orang panggil Ahzab, Songkram Ahzab. Ahzab ni segala puak musyrikin, puak kafir ya ruam tuakan pin aneng. Pen patamik patu pakak nak comti Madinah. Allahu akbar. Sehingga orang Madinah kena gali parit, kena gali parit dalam peperangan tadi, kena gali parit hipong orang perplot pai daripada kan rukran hok orang hok seteru Islam. Saya tak kecek panye kisah tadi. Jadi ceritanya satu kali solat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal tafata ilaina, Nabi semaya sekali dengan kami, kata Huzaifah. Lepas tu Nabi paling tanya, manir rajul yaqumu, siapa di kalangan laki-laki yang boleh bangun mari? Lepas tu gi tengok, fayangdur, dia gi tengok ma fa'alal qaum, puak kafir dak buat gapo ni. Nah, lepas tu dia klik mari summa yarji', lepas tu dia klik mari, mari rengan. Lepas tu dia Nabi kata as'alullah ayyakuna rafiqi fil jannah, aku minta dengan Allah mudah-mudahan dia boleh jadi kawan rapat aku di dalam syurga. Nabi hajaklah tu, tapi tak ada siapa bangun. Lishiddatil khauf, kerana sangat takut. Lishiddatil barat, kerana sangat sejuk. Lepas tu walishiddatil ju', kerana sangat lapar. Headphone samprakan, tak ada siapa asal untuk nak pergi tengok orang panggil file satru, duk kira gapo, duk buat gapo. Tak ada siapa asal, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh kamsang. Nah, dia tanya tak ada siapa asal, Nabi putusai selalu dah. Nabi kata ya Huzaifah, wahai Huzaifah, bangun. Allahu akbar. Huzaifah kata masa tu aku takut lagi, aku sejuk lagi, angin kuat, sejuk udara dan gelap sangat pada malam itu. Maka aku disuruh Rasulullah, Rasulullah panggil nama aku. Dalam riwayat katanya panggil sekali tak menyauk. Nah, tak menyauk. Lepas tu bila-bila tak menyauk, dia gambar satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum. Nabi panggil kamu tak boleh, mahu kena menyauk. Ingat ayat tu, panggil rok dua, tak menyauk lagi. Baru rok tiga, baru menyauk. Maka Nabi SAW suruh dia, nefada'ani, lepas tu dia suruh aku, lepas tu aku bangun pergi untuk pergi tengok mereka itu. Kamu dia jangan buat apa-apa. Ya keratam kandai dari tangsin. Lepas tu klik mari rengang kepada Nabi SAW. Sehingga dia ne masuk lagi short name, gi short name dalam file satru. Tengok nampak pakak duk sorak buat ya. Ne. Kalau kita baca dalam surah Ahzab, Allah Taala cerita kisah songkram Khandaq. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah. Wahai orang beriman, nikmat ingatkanlah kamu terhadap nikmat Allah. Nah, yang Allah Taala arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Dua nikmat Allah hai nai songkram Khandaq. Satu iaitu rihan, ribuk payuk tirang mak-mak sehingga semua kebuh orang kafir habis kena pupuk. Batu besar-besar semua guling habis. Nah, dengan ribuk yang dipupukkan oleh malai tu, nah, hancur habis tentera pun orang kafir. Siapakah mereka itu tosir dah, klik, nak minta klik dah. Nak tosir, tosir berlaku dah perang. Yang kedua, junudan lam tarauha. Malaikat turun mari perang. Dalam riwayat katanya turun mari 20 orang berserban hijau. Turun mari berserban hijau sama dengan para sahabat untuk perang Khandaq. 20 orang ne berkuda malaikat jundun satu tentera yang tak kamu dapat tengoknya ne. Sehingga turun mari saya bila semua sapa 19 ayat waraddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira. Allah Taala hatta kelik habis songklap hebat orang kafir yang mari nak perang dengan orang Islam, lepas tu kelik dengan keadaan bighaizihim kroken nak buat apa orang Islam tak leh. Allah Taala hatta angin pupukkan mereka lam yanalu khaira, tak ada boleh kebaikan sikit habuk. Bahkan orang hok painai sik painai orang Yahud yang duduk dalam Madinah hok somruruam kit dengan orang paino untuk mari comti Madinah. Puak ning sendiri pun wa anzalalladina zaharuhum
mereka ini, puak Yahudi ini, Allah Ta'ala tuangkan mereka dari pom perakan yang kuat, dan Allah Ta'ala bubuhkan takut dalam hati mereka itu. Nah, Allah Ta'ala buh takutkan dalam hati mereka itu, sehingga akhir ayat yang ke-19, turun mari 19 ayat buku Perik Azab, Allah Ta'ala bagi tahu, nah, Allah Ta'ala mengwariskan, nah, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kanallahu qawiyan aziza. Awrathakum ardahum, Allah Ta'ala telah mewariskan kamu ardahum, bumi mereka. Puak Nuh Allah bombing boleh kepada orang Islam. Wa amwalahum, harta mereka. Wa diyarahum, kapung-kapung mereka. Wa ardan lam tata'uha, dan bombing hukmu tak bisa jinjak pun. Jauh Allah tundukmu juga, iaitu bombing Khaybar. Itu perai Ahzab. Cerita lakon apa tua lak dalam lakon ni, Huzaifah radhiyallahu anhu yang masuk duk dalam sangkitkan, sehingga diperakat kata ada orang masuk mari seksang dalam puak kita ni, pakak pergi tangih ni, pakak pergi orang di tepi kamu, dia pun duk dalam orang pergi juga tanya mu namo po pakak tanya gi mari ni, itu kadae jadinya sehingga dia boleh klik selamat royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Akhir belalah kita tak panjang cerita, dia mati di Madain. Sebelum pada tu dia dilatih oleh Sayyidina Umar jadi hakim pu pipaksa di Madain, satu meuang yang berada dalam Iraq, dan akhir dia meninggal dunia sana. Hadis riwayat semua hak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, 12 hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari 8 hadis, dan hadis yang diriwayatkan hanya Imam Muslim 17 hadis. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok ketika dia nak mati, dia teriak Huzaifah ketika nak mati, maka tanyalah ne orang tepinya, tanya kenapa mu teriak ne, maka jawab dia, bukan kerana mati aku takut ne, tapi aku takut nak berjumpa kepada Tuhan kadae aku direda ataupun dimurka oleh Allah. Kerana itu perkataan yang dia kata akhir, marhaban bil maut habibun jaa ala syauqin. Allahu Akbar. La aflaha man nadam. Ini perkataan akhir yang dikatakan oleh Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dia mati tahun 30 Hijrah, selepas pada dibunuh Sayyidina Uthman 40 hari. Selepas pada Sayyidina Uthman kena bunuh 40 hari, maka matinya Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Kita mari tengok hadis. Kita mari tengok rai lai hadis sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Huzaifah dengan keadaan Huzaifah duk keadaan berjunub. Lafaz junub, nah, lafzul junub, nah. Junub ni maknanya al-bu'du, jauh. Makna junub, nah, jauh. Wal jaril junub, jar yang jauh, nah. Puan ban tiklai, junub makna jauh. Nah, jauh sini iaitu dipanggilkan orang berjunub jauh ni kerana dia cuma boya cuma ya jauh dengan beribadah kepada Allah. Nah, ya hang kelaicakan ibadah kepada Allah, sebab tu dipanggil puak ni duduk kadae berjunub. Nah, itu segi maknanya. Nah, dan segi orang panggil segi ulama fiqh letak al muradu bil junub, iaitu man wajaba alaihil ghuslu, orang wajib kena mandi itu orang berjunub. Nah, dan pula lafaz junub ni pelik. Nih kita mengaji buku lafaz sikit. Nah, lafaz junub ni pelik kok ana. Lafaz junub ni mai mikan plian pleng. Untuk laki-laki pun junub, wa huwa junubun, dia lelaki itu sedang kadae berjunub. Untuk lelaki sore pun guna lafaz junub. Untuk apa wanita guna lafaz junub juga. Jadi caidai tang pu cai lek pu ying boleh guna belako untuk muzakkar pun junub, untuk muannas pun junub. Umpama hadis ha Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan bininya. Nabi biasa mandi sekali le timba tula sekali dengan bininya. Lepas tu bininya kata lah ana le hadis tadi, wa kun wa ana junubun, dan aku duduk dalam keadaan berjunub. Jadi mana kata orang tina pun kecek junub juga. Caidai samdap muannas pun boleh junub. Dan yang kedua, junub ni pula boleh guna kepada dua orang. Untuk dua orang pun boleh pakai junub juga. Kamwa junub boleh pakai juga untuk dua orang, dan kamwa junub ni juga boleh pakai untuk jamak juga.
Jamuk pun junub juga. Wa in kuntum junuban fattaharu. Dalam Quran ayat, jika adalah kamu, tong ni jamuk. Barama jika puak mung kuntum junuban, duduk dalam keadaan junub. Jadi คำว่าจุนุบเซโกนี่เป็นคำที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้ได้ untuk muzakkar ใช้ได้ untuk muannas ใช้ได้ untuk musanna duo dan ใช้ได้ untuk jamak semua pakai คำว่าจุนุบเบลกอนี่segi luas sikit banyak neh lepas tu kita masuk segi luas sikit gi iaitu la yanjusu.Najis ni ya ada dua, hak ni segi lurah juga, kita berkaca segi lurah pula. Najis ni ya ada dua lurah, songkam payuk najis ni. Satu yan jusu, yang kedua yan jasu, yan fathah, baca fathah. Nah, yan jasu. Yan jus dengan yan jas. Jing bagai atas apa boleh, jing bagai depan apa boleh. Nah, kalau kita tengok PM madinya, najusa yan jusu. Kalau madi domoh, mudarek pun kena domoh. Kalau madi dia bagai bawah, najisa yan jasu. Jadi boleh dua. Kalau mudareknya yan jasu apa boleh, yan jusu apa boleh. Itu segi lurah. Kita hak tengok peradaban hak kita tengok hari-hari ni ada dua cerita. Nah, Nabi SAW bersabda, innal muslima la yanjusu. Sesungguhnya muslim tidak najis ia. Kalau hadis soal lagi, innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya mukmin tidak najis. Kepanhakun iskal kepanha. Nah, orang kafir najis kedap. Rasa sini Nabi kata innal muslim, sini Nabi kata innal mu'min. Makna kata orang kafir najih, orang kafir najih. Sebab tu ulama berpecah kepada dua pendapat terhadap orang kafir, orang hak bukan Islam. Nah, terhadap mereka ulama pecah dua pendapat. Song tak senak. Pendapat pertama kebanyakan ulama orang panggil ahlu zahir. Dan dalam tu ada juga Imam Malik, Imam Madinah. Nah, dok dalam mazhab pertama katanya orang kafir najis ain. Najis ain. Orang kafir najis ain. Tepuh dengan dia kena basuh. Najis ain. Nah, ni mazhab Imam Malik dan mazhab puak zahir. Nah, banyak di kalangan ulama, siapa lagi hak nampak di makian itu? Nah, Al-Hadi wal Qasim patu wan Nasir war Razi wal Alusi, beberapa orang ulama hak berpendapat kata najis ain. Jadi tepuh dengan dia wajib kena basuh, puak ni najis. Ini pendapat pertama. Ada pun pendapat yang kedua, jumhurul ulama, masuk dalam jumhur ulama Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan banyak lagi imam-imam, mereka mengatakan orang kafir bukan najis ain, bukan najis tuan ni, bahkan najis maknawi, najis segi makna, najis akidah, najis akidah. Nah, bukan najis ain. Ini pendapat jumhurul ulama. Kita mari tengok headphone orang hak kata najis ain, najis rupa, najis rublak painok ni. Nah, yang ambil dalil daripada Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Wahai orang beriman, sesungguhnya al-musyrikun, orang musyrik itu najis. Dalam Quran ayat cacin, mereka ini kata kalulah Tuhan cai kamu najis, kita tak boleh. Puak hak mazhab ni kata kita tak boleh nak takwe kata kuamai najis ni, iaitu najis najis orang panggil najis maknawi. Kita nak gi takwe tak leh, malaike tong milaktan kata puak ni. Sebab tu ya pegang mereka ini sebagai najis ain. Lepas tu ya pegang hadis ni, innal muslima la yanjusu, muslim tak najis. Lepas tu ya pegang hadis ni juga, innal mu'mina la yanjusu. Jadi ini mazhab pertama hok kata najis, najis ain. Tepuh ngak ke kafe, nah kena basuh, kena basuh. Adapun mazhab hak jumhurul ulama bukan najis, maka jawab jumhurul ulama
Nah, balik jumhur jawab kata, hak murak Tuhan kata dengan najis saat ni, najis maknawi. Yang najis ada dua, satu najis hissi, yang kedua najis maknawi. Nah, najis hissi, najis ain ni, hak ni besen tahi, besen pola tu. Nah, tapi ni najis maknawi, iaitu akidahnya salah, dia syirik kepada Allah. Kerana itu dia jadi orang najis, tapi najis, najis maknawi, segi makna sajalah. Bukan tubuhnya najis. Nah, ini jumhurul mazhab, mereka telah takwil makna najis ini, iaitu najis maknawi. Ada pun dalih hak jumhur. Dalih hak jumhur banyak hak royak kata orang kafir bukan najis ain. Dalih hak jumhur. Satu, Nabi SAW weso tambak, weso ikat orang panggil orang kafir. Nah, tambakkan mereka umpama sahabat-sahabat ramah hak weso kena tambak nah. Sumamah bin Asal nah radhiyallahu anhu, dia pun weso kena tambak di masjid. Kalulah mereka itu najis ain, mesti Nabi tak tambak di sejid, di orang panggil serami sejid. Nabi tambak mereka itu, jadi sejid Nabi ini bukan hanya tempat semaya saja. Nah, kalau kita baca lah sejarah, tepak bo igak orang panggil, igak orang panggil celoi nah, boleh daripada perang mari tambak di sejid. Nah, di jiwaril masjid, tepi-tepi sejid pakat tambak situ. Orang yang sakit daripada perai pulak, mari berubah di masjid, jadi sejid, jadi sepengar rong payaban. Nah, orang yang nak nikah kahwin pulak, mari nikah di masjid, jadi sejid tepat bawah. Jadi masjid maksud Nabi pentuk yang bukan hanya untuk semaya saja. Sebab tu itu dalil kata mereka ini bukan orang yang najis ain, najis cemar, bukan. Nah, dan dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam weso make ta'amihim, makanan mereka. Nabi kekin nah, mesti makanan mereka itu, dia hak nak buat makanan, nak buat roti, nak buat apa, mesti kena tepuh dengan tangan, kena tepuh dengan gapo nah. Jadi kalulah mereka tubuh mereka itu najis, Nabi tak akan makan makanan mereka. Tapi sabit banyak kali Nabi weso make makanan daripada makanan orang yang bukan Islam nah. Dan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isti'mali awaniyatihim, Nabi weso guno orang panggil penjana-penjana mereka, bekah. Bekah mereka itu weso duk guno dek Islam berbenar perang nah, ya boleh bekah, boleh apa siap. Lepas tu Nabi tak ada basuh, Nabi guno selalu dah bekah tu. Berarti kalulah mereka itu najis, mesti Nabi kena basuh bekah-bekah itu dulu baru Nabi guno. Dak. Nah, itu dalil hak jumhur. Dan pula Nabi weso terima hadiah daripada mereka. Kalulah Nabi mereka itu najis ain, mesti hadiah mereka itu Allah ke Nabi, Nabi tak terima, Nabi kena ambil basuh dulu. Tapi Nabi terima terus. Mana kata mereka bukan orang najis ain. Itu mazhab jumhurul ulama. Kita masuk cerita kedua cepat-cepat neh. Cerita keduanya, ittifaq di kalangan ulama, kalulah seorang muslim itu hidup, dia bersih, tak najis. Masa selagi hidup nyawa, selagi dia hidup, ittifaq ulama ala taharatihi, bersihnya. Tapi khilaf ulama apabila dia mati. Seorang manusia, seorang muslim kalau dia mati, hukumnya najis ke tak najis. Ni ceritanya, hukumnya najis ke tak najis. Maka mazhab pertama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kata mayat tadi najis. Mayat tadi najis, habis tu tepuh dengan mayat, kena basuh, kena ambil es mayat, kena mandi. Nah, lepas tu mayat tadi, nah, tak boleh nak buat masuk masjid. Masa saya mengaji Pakistan dulu itu, dah semayat mayat, mayat tak boleh masuk le sejid, kena tok di luar sejid semayat, kena mayat tak batah, tak boleh nak masuk le masjid, pasal mayat najis. Itu pegangnya oleh mazhab Imam Hanafi dan mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mayat seorang muslim tahir, suci. Nah, suci. Nah, dalil hak mazhab Imam Syafi'i, nah dalil hak mazhab itu Imam Syafi'i dengan Imam Ahmadnya, hadis ni innal muslim la yanjusu. Muslim tidak najis. Nah, hidupnya tak najis, matinya pun najis. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah, innal mukmin la yanjusu. Seorang mukmin tak najis, hidupnya tak najis, matinya tak najis. Satu hadis daripada Abdullah bin Abbas, al mukminu la yanjusu hayyan wala maitan. Seorang mukmin dia tak najis, hayyan
wala maitan, masa hidupnya dan masa matinya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dan satu hadis lagi riwayat oleh Ibnu Abbas juga, inna mayyatakum yamutu tahiran fahasbukum an taghsilu aydikum, sesungguhnya mayat di kalangan kamu mati, mati kada air suci, maka cukup bagi kamu basuh tangan saja, tak kena ambil air semaya. Ini hadis riwayat oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Adapun orang hak pegang kata naji, orang hak pegang kata naji, nah sehingga satu kali weso seorang mayat jatuh mati dari telaga Zamzam. Mata fi Zamzam, seorang Muslim nama Zanjia. Nah, mati dari telaga Zamzam. Fa amara Abdullah ibnu Abbas, maka Abdullah ibnu Abbas suruh orang panggil seruk tu be habis air. Cebok tu be habis wi air tadi. Pasal orang panggil membawakan air tadi jadi najis. Sedangkan itu berlaku di kalangan para sahabat yang ramai dan berlakunya pada masa Khalifah Ibnu Zubair. Tak ada seorang sahabat pun yang mengingkarkan benda itu. Makna kata perbuatan Ibnu Abbas ni wi kita faham kata seorang yang mati jadi muslim sekalipun bermati dah jadi najis. Ni sedikit banyak kita belajar pada minggu ni, dan orang panggil borian daripada hadis ni lagi banyak. Umpama yang pertamanya, rau cak yu ruam kap puti mikiat. Umpama nak giduk sekali dengan ulama, nak giduk sekali dengan tok guru, nak giduk sekali dengan orang aulia illah, nah kita kena berwudu bersih, nah tong tiam tua supaya dengan mereka nak duduk dengan Nabi, mereka bersih beradab dengan mereka itu. Yang kedua, borian hak kita boleh ihtiramil ulama, kena hikiat kap puru, nah kena bagi kemuliaan dengan dia, iaitu dengan nak masuk sekali dengan dia, nah kita kena orang panggil kena berwudu. Itu kada borian daripada hadis yang kita dapat. Akhir kita belajar sikit banyak, mudah-mudahan Allah Taala bagi kepahaman kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.